jatuhlah ke dalam kegelapan. Tinggallah dalam kegelapan selamanya. Aku jatuh ke dalam kegelapan yang paling dalam, mencari cahaya yang terperangkap. Beberapa orang memang tidak pernah melihat cahaya. Perjalanan hidupnya telah berakhir. Hidup adalah perjalanan tanpa akhir. Kembalilah menjadi debu. Manusia hanyalah bayangan dan debu. Takdir kita mengalir di bawah kaki kita. Takdir seluruh dunia berada di pundakku. Aku tidak akan gugur. Kehidupan adalah hal terindah yang pernah ada. Keindahan hidup ada di dalam kehilangan. Rumah, sebuah kemewahan yang tidak bisa kudapatkan. Rumahku masih di sana, tapi keluargaku hancur berantakan. Sungguh ironis. Aku akan membuat galaksi menjadi rumah bagi semua makhluk. Kamu telah mencapai batasmu. Aku merasa tak terbatas. Seluruh dunia ada di dalam genggamanku. Seluruh galaksi ada di telapak tanganku. Semua penghuni galaksi berada di bawah belas kasihku. Belas kasih hanyalah untuk mereka yang menurut. Siang atau malam, bintang-bintang bersinar terang. Bintang-bintang sudah seharusnya dipuja. Ada yang pergi dari orbit. Setiap bintang memiliki orbitnya sendiri. Bagaimana cara agar aku bisa kembali? Semuanya kembali seperti sedia kala. Aku melihat cahaya beberapa orang yang bersinar lebih terang daripada para bintang. Aku adalah kekuatan dan wujud asli cahaya. Ini tidak seperti energi bintang. Imajinasi adalah kekuatan utama dari energi ini. Nyalakan bintangnya! Aku menciptakan bintang-bintang dari kilauan kehidupan. Akulah cahaya yang akan menyalakan bintang.